apakah sudah ada yang mengerjakan? Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, tapi suara Bapak kecil sekali, Pak. Halo, kecil. Ini udah nyala kan? Udah kan? Udah nyala kan? Udah kok, udah. Udah kedengeran kan? Halo anak-anak, kedengeran? Udah lah, Pak. Kedengeran. Halo anak-anak, selamat pagi. Halo, halo semuanya. Saya kalau ngoreksi jawaban kalian sambil nonton Ikatan Cinta, saya nggak suka sih sama Mas Al, sukanya sama Mas Randy. Kalian sedih kan? Kalau saya jadi mau saja. Wah, kok nggak tuh? Kalian tuh nggak ada niat sekolah ya? Kok nilai pun aja nggak ada gitu loh? Kalian mau apa sih di sekolah ini? Udah di sekolahin baik-baik loh di SMP Santa Maria gini. Meeting host! Kick semua anak yang gak mau on cam. Sekarang. Baik, Pak. Selamat pagi anak-anak, jadi saya akan mengasihkan terlebih dahulu. Budi. Hadir, Bu. Anton. Iya, Bu. Hadir. Maimunah. Hadir, Bu. Nah, jadi kalian belum mengumpulkan tugas dan sebentar lagi akan ada ulangan akhir semester. Kapan mau dikumpulkan, Nak? Besok, Bu. Baik. 6 months later. Budi. Hadir, Bu. Anton. Iya, Bu. Hadir. Maimunah. Hadir, Bu. Ya. Jadi, kalian belum mengumpulkan tugas juga dan sebentar lagi saya mau pensiun. Kapan mau dikumpulkan ya, Nak? Halo semuanya, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik, sudah terdengar ya. Terima kasih atas responnya. Hari ini kita akan belajar materi baru karena materi sebelumnya sudah selesai. Oleh karena itu, boleh dibuka buku cetak. Ya, sebentar ya. 6 months later. Baik, kita lanjut. Silakan buka buku cetak halaman 198. Iya, sebentar ya, ada telepon. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah sabar dalam mengajar kami. Walaupun terkadang nilai kami kurang memuaskan, tetapi Bapak Ibu Guru selalu memberikan kesempatan kami untuk mendapat nilai yang lebih bagus lagi. Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru SMP Santa Maria. Saya Lee dari kelas 8A nomor 125 dan saya ingin menyampaikan pesan-kesan saya selama berada di sekolah SMP Santa Maria. Jadi untuk kesan guru-guru di SMP Santa Maria itu sangat semangat kalau mengajar. Mereka juga kalau mengajar sangat baik. Saya sangat mengerti materinya kalau diajarkan oleh guru-guru SMP Santa Maria. Guru-guru SMP Santa Maria juga sangat semangat dalam mengajar dan sangat aktif gitu, mengajak murid-muridnya untuk aktif juga. Kalau untuk pesannya untuk Bapak Ibu Guru SMP Santa Maria, terus semangat, terus berkarya di sekolah SMP Santa Maria ini. Teruslah mengajar kami agar kami bisa lebih baik lagi selanjutnya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesabaran dan kebaikan hati Bapak Ibu Guru. Bahkan tugas dari awal semester masih diberi kesempatan bagi mereka yang belum kumpul. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing kami dengan sabar dan membantu kami untuk berkembang serta menambah wawasan kami dengan memberikan materi, tugas, dan ulangan. Semoga Bapak dan Ibu Guru tetap semangat dalam mengajar dan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Saya sangat bersyukur karena bisa diajar oleh mereka. Sebagai guru, mereka telah mendidik kami serta menjadi orang tua atau pembimbing kami dalam lingkungan sekolah. Pastinya tidak akan terlupakan jasa mereka di kedepannya. Untuk para guru SMP Santa Maria, terima kasih atas bimbingan dan didikannya. Kami tahu kalian sangat sibuk dan bekerja keras. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Bapak Ibu Guru selama ini, baik kepada saya maupun kepada teman-teman. Tentunya kami merasa sangat bersyukur memiliki Bapak Ibu Guru seperti kalian semua yang sabar dan mampu mengajarkan kami dengan baik. Kami juga meminta maaf apabila selama ini kami banyak melakukan kenakalan-kenakalan ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru yang tak jarang membuat Bapak Ibu Guru marah, kecewa, ataupun sedih. Semoga kedepannya kami dapat berperilaku lebih baik, dapat bertutur kata lebih baik, dan selamat Hari Guru.